En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no. En busca de un amor que se perdió. Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves. No te desesperes, no más. Quieres tú lo que quiero yo. Halo guys, kali ini Bli mau nge-review bakso yang ada di Jalan Bebas Ngurah Rai, tepatnya di seberang Mall Galeria. Itu nama baksonya Bakso Bujangan. Katanya tuh pedesnya tuh jos banget. Oke, kita cobain ya, apa emang bener jos banget pedesnya. Let's go, ikutin Bli terus buat review Bakso Bujangan. Oke guys, Bli sudah berada di Bakso Bujangan. Tempatnya lumayan ramai. So, masih nunggu orderan. Beli cobain bakso super wagyu cincang dengan kuah kaldu tulang. Oke, sekarang kita coba lihat yang bakso kejunya itu seperti apa. Kita coba belah dulu, kita lihat isi di dalamnya. Kejunya lumayan lumer banget, tapi sedikit kental. Kejunya sedikit kental, dan ini dia kejunya. Kita coba gimana rasanya. Kejunya enak, rasanya enak, it's good. Rasa kejunya lumayan enak, enak banget rasanya. Kerasa banget kejunya. Oke, ini dia baksonya. Kita coba lihat isi di dalamnya. Wah, itu dia. Itu di dalamnya ada daging wagyu cincangnya. Sepertinya enak. Ayo kita tambahin kecap. Saus sambal, bunyi. Apa itu cabai? Lihat dagingnya nggak begitu banyak sih. Ini gimana rasanya? Rasanya enak banget. Pedesnya. Baru minum kuahnya dikit aja udah lumayan pedes rasanya. Ini mie nya ada dua macam, ada mie kuning sama bihunnya seperti ini. Terus juga dapat pangsit. Kita cobain pangsitnya enak apa enggak. Pangsitnya crispy banget. Ini juga enak. Kita cobain baksonya yang kecil-kecil, yang bila kecil. Rasa baksonya emang dagingnya kerasa banget. Ini lebih kayak bakso babat yang ada di Bandung yang beli pernah suka makan waktu kuliah di Bandung. Jadi ya rasanya kayak gitu. Terus kalau di Bali itu susah banget dapetin bakso babat yang kayak di Bandung. Jadi kalau kalian pengen ngerasain bakso babat yang kayak di Bandung, kalian bisa datang ke Bakso Bujangan ini.
untuk rating bakso ini sendiri, karena bisa pedas dan suka bakso babat, dan rasanya juga enak kayak bakso babat yang pernah dimakan di Bandung. Jadi untuk rating rasa dari bakso ini, beri kasih nilai 8,5. Oke, ini udah selesai menikmati bakso bujangan, pedasnya luar biasa. So, dari tadi belum minum juga. Jadi coba minuman es jeruk kelapanya. Segar banget. Benar mantap rasa baksonya. Pedasnya juga mantap banget. Untuk es jeruk kelapanya itu kurang manis, jeruknya kurang terasa, tapi isi kelapanya itu banyak banget. So, pantengin terus channelnya Bill Kasih Krisna, karena gue bakal nge-review lagi buat makanan-makanan yang gak kalah enak di tempat yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan informasi dari Bill Kasih Krisna buat nge-review tempat makan yang kece yang lainnya. Okay, thank you for watching this video. I love you all guys. Bye. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian. Dan juga jangan lupa buat klik subscribe di bawah ini. Thank you guys. I love you all.